Kalau orang hidupnya la ilaha illallah, yusabbitullahu allazina amanu bilqaulis sabit. Allah yang menguatkan dia saat sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu di telinga sebelah kanan. Godaannya saat itu luar biasa. Setan iblis datang membawakan air karena orang yang mau sakratul maut itu kehausan. Dia bawakan, mau, kata dia. Kalau mau, tidak ada yang gratis, kata setan. Ucapkan, aku ikut engkau. Lihatlah seriusnya setan. Sampai kita mau mati pun dia tetap goda, karena dia ingin bawa pengikut sebanyak-banyaknya.